Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama Kak Heri pada lanjutan materi momentum dan impuls. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang momentum dan impuls pada pertemuan momentum dan impuls 6. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas jenis tumbukan dari koefisien restitusi tumbukan kurang dari 1 dan E sama dengan 0. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas jenis tumbukan dari kacamata kuantitatif dilihat dari nilai koefisien restitusinya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas panjang lebar tentang nilai koefisien restitusi pada jenis tumbukan lenting sempurna. Kali ini, kita akan membahas nilai koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian dan tak lenting. Kemarin pada pertemuan sebelumnya yaitu momentum dan impuls 5, kita sudah mendapatkan E sama dengan 1, di mana E itu adalah V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 kurang V1. Ingat, di sini ada tanda minusnya. Sama dengan 1. Kemarin kita sudah menganalisis bahwa Kakak kemarin mencontohkan sebuah bola yang ditumbukkan dengan lantai, maka bola itu akan kembali ke posisi semulanya. Dia akan kembali ke posisi semulanya. Maka dia akan kembali ke posisi mula. Bola ini bertumbukan dengan lantai. Jadi ada peristiwa tumbukan antara bola dengan lantai. Kita anggap saja kecepatan lantai adalah V2. Kecepatan bola sebelum tumbukan kita lambangkan V1 sebelum tumbukan. V2, V1 aksen setelah tumbukan. V2 ini adalah kecepatan lantai. Jadi V2 ini sama dengan V2 aksen. Karena kenapa? Karena lantai ini tidak bergerak. Jadi kecepatan lantai sebelum dan setelah tumbukan sama, yaitu 0. Coba adik-adik bayangkan bagaimana jika lantai ini bergerak. Jadi tidak mungkin lantai itu bergerak, kecuali lantai itu ditumbuk oleh benda yang sangat berat. Jadi akan terjadi lekukan di situ. Jadi jika hanya oleh bola saja, maka kecepatan lantai sebelum dan setelah tumbukan adalah 0. Coba kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan di atas. Kita masukkan, maka akan kita dapat bahwa E sama dengan minus dalam kurung V2 aksen berapa? di dua aksen adalah 0 karena kecepatan lantai setelah temukan adalah 0. Dikurangi dengan berapa kecepatan setelah tumbukan, yaitu tetap V1 aksen. Kita bagi dengan kecepatan 2, kecepatan lantai 0. Nah, kecepatan sebelum tumbukan berapa? V1. Jadi di sini kita dapat sama dengan dalam kurung V1 aksen dibagi V1. Ya kan? Nah, di sini kecepatan satu aksen, kecepatan setelah tumbukan berlawanan dengan kecepatan sebelum tumbukan, sehingga di sini kita tandakan minus. Maka kita dapat bahwa V1 aksen sama dengan V1. Nah, tumbukan lenting sempurna ini kecepatan sebelum tumbukan dan setelah tumbukan sama besarnya, sehingga oleh karena itu E itu sama dengan 1 karena V1 aksen dibagi V1, di mana V1 aksen ini sama dengan V1 karena di situ berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi kecepatan sebelum dan setelah tumbukan harus sama. Oleh karena itu, mengapa E itu sama dengan 1? Nah, oke, kita sudah membahas mengapa nilai E sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana jika nilai E-nya itu kurang dari 1? Kemarin kakak sudah juga ilustrasikan. Nah, ini ada bola mengalami tumbukan. Nah, ini bola tumbukan juga dengan lantai. Nah, tetapi bola ini tidak kembali lagi ke posisi semula, tapi dia hanya sampai setengahnya saja, misalkan. Nah, dengan V1 dengan V1 aksen. Nah, V2 aksen sama, lantai tidak bergerak. Nah, mengapa E-nya kurang dari 1? Kita masukkan lagi. E sama dengan minus dalam kurung V2 aksen min V2 dibagi V2 aksen minus, salah nih. Nah, V1 aksen. Nah, di sini V2 bagi V1. Sehingga nah, kita masukkan nilainya. Minus V2 berapa? 0, V2 aksen. V1 aksen berapa? V1 aksen. Dibagi dengan V2 berapa? 0. V1 berapa? V1. Nah, karena V1 aksen berlawanan arah dengan V1, maka minus dalam kurung min V1 aksen dibagi V1. Sehingga tetap saja V1 aksen dibagi V1 sama dengan E. Tetap saja seperti ini. Nah, tetapi apa bedanya dengan lenting sempurna tadi? Bedanya adalah kecepatan setelah tumbukan atau V1 setelah tumbukan sebelum Nah, kecepatan setelah tumbukan ini tidak sama dengan kecepatan sebelum, karena dia tidak kembali ke posisi mula, otomatis kecepatan setelahnya berkurang. diakibatkan energi kinetiknya juga tidak sama, tidak berlaku. Hukum kekekalan energi kinetik. Nah, karena kecepatan setelah dan sebelum tumbukan tidak sama, otomatis kecepatan setelah tumbukan ini, kecepatan setelah tumbukan kurang dari kecepatan sebelum tumbukan. Nah, jika V1 aksen ini kurang dari V1, maka pembilangnya lebih besar dan lebih kecil daripada penyebutnya, sehingga otomatis E ini adalah kurang dari 1. Sehingga E akan kurang dari 1, karena V1 aksen kurang dari V1. Nah, inilah yang dinamakan dengan tumbukan lenting sebagian. Nah, untuk pertemuan kali ini dapat kakak simpulkan bahwa koefisien restitusi yang nilainya E kurang dari 1 adalah termasuk jenis tumbukan lenting sebagian, karena kecepatan setelah tumbukan kurang dari kecepatan sebelum tumbukan. Mungkin untuk pertemuan momentum dan impuls 6 kali ini kakak akhiri. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya untuk membahas materi tentang momentum dan impuls 7 mengenai koefisien restitusi yang nilainya sama dengan 0. Terima kasih.